Ya, sekarang gue ada di kafe seperti biasa. Ini kafe kesukaan gue. Gue melahirkan gagasan besar gue di sini. Urus kebosanan di sini dan ini mau bahas ini ya. Ya, kalau lo pengen beli mungkin Steam Deck ataupun X Player, mana yang lo pilih? Nah, itu kan. Kalau gue sebenarnya jujur sih lebih suka One X Player. Karena apa sih? Ini bisa buat gue YouTube-an, Netflix kan juga bisa, nonton sepak bola, Liga Inggris dan lain-lain juga bisa, main game tentunya. Dan layarnya itu bagus banget One X Player. Dan gue bisa mainin game pas Steam Deck, Steam ya, sama Epic dan lain-lain pakai ini. Harga terbarunya sekarang ini masih 18 juta. Tapi edisi yang lama udah pada turun sih, tapi yang paling baru 18. Kalau Steam Deck ini udah turun. Ini kemarin dapatnya 18. Hanya 256 GB. Kecil sih. Dan beberapa bulan kemudian gue beli lagi yang satu. Itu yang 500 GB-an itu di harga yang hampir sama ya, 17 juta. Kualitasnya hampir mirip. Mungkin beberapa bulan lagi mungkin akan turun bisa jadi 15 sampai 13 juta lah Steam Deck lah. Semoga aja. Sekarang masih agak mahal. Tapi enaknya Steam Deck ini cukup stabil. Sering gue mainin buat main game sepak bola. Sayangnya tapi kegedean buat tangan. Kalau lo tangan lo kecil, ini gak cocok buat lo. Ini cocok untuk tangan yang gede. Ini gue sering main FIFA ini. Di mana-mana. Ini buat main beberapa game berat enak, hanya saja kadang agak ribet. Kalau lo terlalu ribet, gak suka otak-atik, mungkin Steam Deck kurang begitu nyaman ya. Mendingan ini aja, One X Player. Ya, tapi harganya masih segitu, 18 sih. Tapi ya bisa kayak gini, sering gue pakai kayak gini buat nonton YouTube. Kalau saat di sini Steam One X Player yang kemarin 5800, oh itu 1 TB atau 500 GB ya, masih 18. Sayangnya Steam Deck ininya nggak OLED layarnya. Jadi kalau kayak gini kurang begitu berasa ya, tapi bisa buat Horizon, God of War dan lain-lain enak lah. Kemarin nyoba main itu Red Dead Redemption lumayan. Harganya ya masih lumayan. Kalau lo pingin lumayan murah ya ini murah ini. Cuma kemarin dapatnya ini 4,6 juta. Ini pas awal-awal masih dapat murah karena masih ada yang jual. Terus beberapa bulan kemudian harganya naik sampai 7-8 juta. Terus edisi terbarunya itu dijual 11 juta. Ini GDP XP. Jadi kalau lo pingin yang murah, kan Android bisa main kayak konsol, bisa download sesukanya, mendingan ini GDP XP. Ini Employson itu keren. Lo khususin untuk game aja udah cukup, gak usah buat aneh-aneh. Kalau mau buat WA, buat apa, bisa semua sama aja. Ini kayak handphone ya, tapi bentuknya konsol. Tapi kalau milih antara tiga ini, gue milih One X Player ya. Karena gue suka gak aneh-aneh, gak perlu naruh Windows lagi, gak perlu obrak-abrik sana sini. Jadi semuanya udah selesai. Ya, gue ada di kafe kayak gini. Ini tempat kesukaan gue. Gue kemarin nulis satu buku penuh di sini. Sambil baca, main game. Di ruang terbuka kayak gini itu asik. Ah, ini One X Player kayak gini.
sayang Aya Neo masih harganya sekitar 19 juta, tapi pingin sih, hanya saja agak kekecilan. Nunggu GDP Windows 4 mungkin harganya juga sekitar itu. Untuk menikmati. Ya, seperti itulah yang gue saranin.